Kitab Ayub, pasal 11. Zofar berbicara kepada Ayub. Kemudian Zofar dari Naama menjawab Ayub dan berkata, "Kata-kata yang mengalir itu harus dijawab. Apakah semua perkataan itu membuat Ayub benar? Apakah engkau sangka kami tidak mempunyai jawaban kepadamu? Apakah kau pikir tidak ada orang yang menegurmu bila engkau mencela Allah? Engkau mengatakan kepada Allah, 'Tuntutanku adalah benar, dan engkau dapat melihat aku murni.' Kiranya Allah menjawab engkau dan mengatakan kepadamu bahwa engkau salah. Ia dapat mengatakan kepadamu rahasia kebijakan. Ia akan mengatakan kepadamu bahwa setiap cerita mempunyai dua sisi. Yakinlah akan hal ini. Allah tidak menghukummu sebanyak yang harus dilakukannya. Apakah engkau kira bahwa engkau sungguh-sungguh mengerti akan Allah? Apakah engkau mengerti dengan sempurna tentang Allah yang Maha Kuasa? Pengertian itu lebih tinggi daripada langit dan lebih dalam daripada tempat orang mati. Jadi, apa yang dapat kau lakukan? Bagaimana engkau dapat mempelajari semuanya? Allah lebih besar daripada bumi dan lebih luas daripada laut. Jika Allah menangkap engkau dan membawa engkau ke pengadilan, tidak ada yang dapat menghentikannya. Allah mengetahui siapa yang tidak berguna. Bila ia melihat kejahatan, ia mengingatnya. Seekor keledai liar tidak dapat melahirkan manusia, dan orang bodoh tidak akan pernah menjadi bijak. Persiapkan hatimu hanya untuk melayani Allah. Bentangkanlah tanganmu dan berdoalah kepadanya. Buanglah dosamu yang masih engkau pegang teguh. Jangan biarkan yang jahat tinggal dalam kemahmu. Jika engkau melakukannya, engkau dapat bergantung pada Allah tanpa malu. Engkau dapat berdiri teguh dan tidak takut. Kemudian engkau dapat melupakan kesusahanmu seperti air yang telah mengalir. Hidupmu lebih cerah daripada sinar matahari pada tengah hari. Saat-saat gelap kehidupan akan bersinar seperti matahari pagi. Engkau akan merasa aman karena ada pengharapan. Allah akan memeliharamu dan memberi perhentian kepadamu. Engkau dapat berbaring tanpa ada yang mengganggumu. Banyak orang akan datang kepadamu minta tolong. Orang jahat mungkin minta tolong, tetapi mereka tidak akan melarikan diri dari kesusahannya. Pengharapannya hanya membawanya kepada kematian.